Cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham dua macam dosa. Nah, ini dosa kecil ini dia akan terhapus dengan sendirinya setiap kali kita Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham dua macam dosa. Pertama, dosa besar, kedua dosa kecil. Nah, dosa kecil ini ya dosa-dosa yang ya enggak sengaja kita bukan dosa besar lah, pokoknya dosa kecil ya. Kita enggak sengaja. Seperti enggak sengaja kita melihat yang haram, enggak sengaja, itu namanya dosa kecil. Kita segera minta ampun kepada Allah, tertidur sampai sholatnya terlambat, ya kurang sungguh-sungguh. Itu dosa kecil. Nah, ini dosa kecil ini dia akan terhapus dengan sendirinya setiap kali kita berbuat baik. Setiap kali kita berwudu untuk sholat, kehapus dosa kita. Setiap kita sholat, sholat fardu, kehapus dosa kita. Setiap kita bersedekah, kehapus dosa kita. Setiap kita baca Quran, kehapus dosa kita. Jadi, setiap kebaikan yang kita kerjakan itu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi antara sholat ke sholat, penghapusan dosa. Antara wudu ke wudu, penghapusan dosa. Antara jumat ke jumat, penghapus dosa. Antara umroh ke umroh, penghapus dosa. Itu semua adalah penghapus dosa-dosa kecil. Nah, yang kedua, dosa besar. Dosa besar ini yang disebabkan oleh hati yang sakit tadi itu. Nah, hati yang sakit ini dialah yang seringkali menyebabkan seseorang jatuh dalam dosa besar. Nah, ketika jatuh dalam dosa besar, maka untuk mengobatinya harus ada antibiotiknya dulu, yaitu kapsul pemungkasnya, yaitu namanya tobat. Dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Nah, untuk bertobat, para ulama membagi dua, ya, untuk supaya kita bisa melaksanakan cara bertobatnya, para ulama membagi dua. Pertama, ada dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, ada dosa besar yang berhubungan dengan makhluk. Apa contohnya? Dosa besar yang berhubungan dengan Allah, contohnya adalah seperti tidak sholat fardu misalnya. Dosa besar. Tidak puasa Ramadan, dosa besar. Nah, dosa ini cara diampuninya, cara bertobatnya adalah ada tiga. Pertama, al-ikla'u 'anil ma'siyah. Dia harus bersungguh-sungguh tidak mengulangi dosa itu lagi. Kalau dia tidak sholat, hendaklah dia sholat. Kalau dia tidak puasa Ramadan, hendaklah dia puasa Ramadan. Dan seterusnya. Itu namanya dosa besar. Kalau dia tidak pergi haji, pas dia mampu, sampai dia mati, maka dia ya sudah, kalau sudah mati nggak bisa bertobat ya. Dia harus segera bertobat, harus melaksanakan haji itu. Karena itu adalah merupakan kewajiban. Makanya dalam riwayat dikatakan bahwa orang yang diberi kemampuan pergi haji, tapi dia tidak pergi haji sampai mati, falyamut mitatal yahudiyya wa nasraniyya, kematiannya sama dengan kematian orang Yahudi dan Nasrani, karena dia secara diam-diam mengingkari rukun Islam yang kelima, seperti itu. Dengan perbuatannya dia telah mengingkari rukun Islam, maka itu dosa besar. Nah, jadi pertama al-ikla' wal ma'siyah, hendaklah dia bersungguh-sungguh tidak mengulangi dosa itu lagi. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, dia menyesali dosa itu. Menyesal, kenapa aku melakukan dosa itu? Mengapa? Menyesal. Kalau tidak menyesal, maka itu bukan tobat namanya. Itu ya pura-pura. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaihi abada. Dia bertekad untuk mengisi sisa hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. Ya, kalau di istilah sekarang sih hijrah. Ya, istilah sekarang disebut dengan hijrah. Ya sudah, pokoknya benar-benar dia hijrah, mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini kalau penyakit hati ini berhubungan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penyakit hati ini berhubungan dengan makhluk,
Misalnya dia punya hutang nggak bayar, dia pernah melakukan pembunuhan terhadap salah satu keluarga seseorang misalnya dan seterusnya. Maka ciri atau tugas tobat yang tiga tadi itu ditambah satu lagi. Jadi yang tadi jangan ulangi lagi, menyesal, mengisi, mengembalikan. Nah tambah satu lagi kalau berhubungan dengan makhluk. Kenapa? Karena dosa yang berhubungan dengan makhluk, Allah tidak akan pernah mengampuninya sebelum dia menyelesaikan dosa tersebut dengan makhluk. Kalau punya hutang, bayar dulu. Jadi kalau tidak bayar, sekalipun dia menangis dengan air mata darah, enggak akan diampuni Allah. Sekalipun dia haji 1000 kali, enggak akan diampuni Allah. Karena itu hak makhluk. Maka nanti Allah akan tagih, ya, akan panggil makhluk tersebut yang dia pernah zalimi, ya, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia. Semua itu Allah akan panggil dan Allah akan membuat mereka menagih sebelum nanti di persidangan di alam akhirat. Sampai selesai. Sampai diambil pahalanya, ditimpakan dosanya, semua. Pokoknya manusia ini sampai benar-benar menjadi bangkrut. Gak kebayang ya, kalau dia ternyata seorang yang zalim dan yang dizalimi jutaan manusia. Kalau dia seorang pembohong, yang dia bohongi jutaan manusia. Kalau dia seorang koruptor, yang dia curi uang negara, yang menyebabkan penderitaan jutaan manusia. Itu semua nanti orang-orang yang dizalimi, semua itu mereka akan Allah hadirkan di hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan mereka agar menagih. Menagih, tagih semua. Gak punya kebaikan, diambil dosa-dosa mereka semua ditimpakan kepada orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, dari Sulawesi, dan banyak sekali. Dari Sumatera, mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah. Semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur Bogor.